Syederalun, PT Lafarge Semen Indonesia yang merupakan anak perusahaan PT Holcim Indonesia TBK ikut hadir memeriahkan Pekan Kebudayaan Aceh ke-7 dengan membuka stan pameran di lapangan Belang Padang, Banda Aceh mulai tanggal 4 hingga 13 Agustus mendatang. Sebagai produk asli buatan Aceh, Semen Andalas berkomitmen untuk selalu memberikan yang terbaik bagi masyarakat Aceh, khususnya dalam menghasilkan bangunan dengan kualitas terbaik. Kita punya kontes foto buat kawan Andalas yang datang ke standnya Semen Andalas di PKA 2018 ini. Nanti datang ke sini, terus udah gitu syaratnya udah pasti harus punya sosial media. Minimal salah satu deh, Instagram atau enggak Facebook. Nah, kemudian follow dan like Semen Andalas ID. Dua-duanya sama, Instagram maupun Facebook sama Semen Andalas ID. Follow, like, kemudian datang foto. Seru-seruan dengan kreativitasnya teman-teman, tapi ada temanya, namanya kuatnya melindungi. Jadi seperti Semen Andalas yang sudah melindungi lebih dari 30 tahun demi kuatnya rumah atau bangunan atau konstruksi teman-teman semua. Jadi versinya kuatnya melindungi kalau di foto tuh kayak gimana ya gitu. Nah, selain itu PT Lafarge Semen Indonesia juga mengadakan kontes foto Share Your Andalas Moment di akun sosial media Semen Andalas. 5 pemenang nantinya akan dipilih oleh juri dan diumumkan di sosial media Semen Andalas pada 20 Agustus mendatang. Dari Banda Aceh, R.A. Karamullah, Serambi On TV.